Kabar mengejutkan datang dari Ayu Ting Ting yang dilaporkan ke Polda Bengkulu. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini dijerat atas tuduhan tindakan kelalaian usai bisnis karaoke-nya memakan korban jiwa hingga 3 orang. Karena kejadian tragis tersebut, karaoke ATT ini pun harus ditutup sementara. Meski begitu, pihak manajemen karaoke Ayu Ting Ting sudah membantah kabar tersebut. Sama seperti kebanyakan tempat karaoke lainnya, karaoke Ayu Ting Ting juga melarang pengunjung untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Berdasarkan peraturan tersebut, ketiga korban pun diduga memesan minuman oplosan yang disediakan dalam karaoke ATT. Usai diklaim meminum oplosan di karaoke ATT, 2 pemandu lagu dan seorang tamu tewas karena overdosis. Reno yang merupakan kuasa hukum dari keluarga korban berinisial San juga mengungkapkan pihaknya memiliki saksi.